Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HLG Putih. Pada kali ini HLG Putih akan mengajak jalan Bapak Ibu ke calon dibangunnya Pusat Distribusi Provinsi atau PDP yang bertepatan di Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopoh, Kabupaten Serang. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe adalah gratis. Baik Bapak Ibu, inilah lokasi PDP atau Pusat Distribusi Provinsi atau dalam kurung Rencana Pasar Induk Provinsi Banten. Jadi lokasi ini tepatnya di Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopoh, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kecamatan Kopoh ini berada di Kabupaten Serang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Solear di Kabupaten Tangerang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak. Jadi lokasi pusat distribusi provinsi ini sangat strategis, berada di antara tiga kabupaten di Provinsi Banten. Bapak Ibu mohon doa, mudah-mudahan rencana pembangunan pusat distribusi provinsi Banten ini segera terrealisasi dan terwujud di Provinsi Banten, karena dengan dibangunnya
pusat distribusi provinsi ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Provinsi Banten pada umumnya.